Informasi pertama saudara hari ini, jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri dan juga wakil menteri memakai seragam komponen cadangan TNI. Dan inilah video yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di akun Instagram pribadinya. Dalam video, para menteri dan juga wakil menteri di jajaran Kabinet Merah Putih terlihat memakai seragam komponen cadangan atau Komcat TNI. Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun tidak ketinggalan memakai seragam yang sama saat membuka kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Sebelumnya, saudara, pagi tadi Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung pembukaan pembekalan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo juga memimpin latihan baris berbaris yang diikuti para menteri dan wakil menteri. Di hadapan jajaran kabinetnya, Prabowo berpesan soal pentingnya kedisiplinan dan juga kesetiaan kepada bangsa dan negara. Terima kasih atas semangatnya, seluruhnya tepuk tangan. Inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Setiap kepada bangsa dan negara Indonesia, saya ini mengatakan waktu untuk mempertahankan bangsa dan negara. Jadi ini, setiap kepada kita. Kita berpikir.